Selain hafal 30 juz Al-Quran, hamil ini pun alhamdulillah sudah menghafal 500 hadis. Kami mau gak dikasih tantangan kali ini? Harfa minta yang hadir di sini untuk meminta dibacakan hadis yang berhubungan dengan beberapa tema. Berani? Insya Allah ya. Siapa yang mau mengusulkan tema apa yang harus dibacakan hadisnya oleh... Oh ya, silakan Ukti. Nama saya Desi Aura. Saya perwakilan dari Dasanah Indah Tangerang. Ya. Ingin bertanya kepada Dek Kamil untuk menyebutkan hadis tentang ilmu. Silakan Kamil. Hadis tentang ilmu. Bab thalab al-'ilm. Haddatsana Ahmad ibn Budail ibn Quraisy al-Yamiy al-Kufi. Haddatsana Abdullah ibn Numair an Umar ibn Zazan an Ali ibn al-Hakam an Atha an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man su'ila an ilmin 'alimah summa katamah uljima yawmal qiyamati bil jamim min nar. Rawahu Tirmizi rakam 2469. Subhanallah, boleh tepuk tangan untuk kami. Lengkap. Yang paling sulit itu sanad. Tadi anfulan. Dari atasnya itu ya? Ya, itu yang paling sulit menghafalnya. Makanya tidak semua ulama bisa menghafal sanad. Tapi dia Masya Allah hafal sanadnya, hafal matannya. Matannya itu teksnya, teks hadisnya. Ya. Ini baru 9 tahun. Insya Allah beberapa tahun ke depan kita akan melihat ulama muda di Indonesia. Tepuk tangan untuk kami. Insya Allah. Amin. Amin ya. Pertanyaan terus. Ada yang lainnya mencoba, silakan. Tunjuk tangan. Silakan. Dek Kamil, tolong bacakan hadis tentang puasa. Babu shaum. Haddatsana Yahya bin Ayyub wa Qutaibah wa bin Hujrin qol. Haddatsana Ismail wa huwa ibnu Ja'far an Abi Suhail an Abihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol. إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. رواه مسلم رقم 1079. Sampai halamannya pun disebutkan. Boleh tepuk tangan untuk kami. Syekh, 3 hadis dibacakan oleh kami. Luar biasa. Dia bukan hanya hafal matan hadisnya, tapi dia bisa menyebutkan beberapa rawi di dalam hadis yang disebutkan kata sanad. Bahkan nama hadisnya pun bisa disebutkan. Wah, semakin kagum Kak Irfan sama Kamil. Jaga semua kemampuan kamu itu ya. Ucapkan salam, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.